jejak menikah rumah tangga Rizky Dea dan Nadia Mustika Rahayu menjadi sorotan hingga kini. Banyak gosip miring yang berembus dan keduanya tak pernah angkat suara. Keduanya tetap menjalankan aktivitasnya masing-masing bak tak terjadi apapun. Namun tiba-tiba saja acara kontes KDI yang tayang pada Senin, tanggal 21 September tahun 2020, malam berubah jadi haru karena Rizky dan Rido Dea serta Iis Dahlia yang menangis. Semua bermula saat Rizky Dea menyanyikan lagu Air Mata Perkawinan. Sebelum sempat menyelesaikan lagu itu, Rido yang tadinya menemani Rizky menyanyi tiba-tiba menangis tersedu. Iis Dahlia yang tadinya ada di meja juri pun langsung maju ke tengah panggung menghampiri dua anaknya. Seolah sudah lelah dengan segala pemberitaan dan komentar netizen, Iis Dahlia langsung angkat bicara mengenai permasalahan yang bergulir. Tak menyebut masalah apa, tapi yang jelas komentar-komentar tersebut cukup membuat mereka sakit hati. Mengakui ada masalah yang tengah terjadi, Iis Dahlia meminta netizen untuk mengerti bahwa tidak semua masalah dan solusinya harus dipublikasikan ke media sosial. Terakhir, Iis Dahlia meminta siapapun untuk mendoakan supaya masalah di keluarga mereka cepat selesai. Rizky sendiri meminta waktu untuk menyelesaikan apapun masalah yang dihadapinya. Ia hanya meminta netizen untuk tidak ikut campur dalam masalah mereka. Soalnya bisa jadi bukannya menyelesaikan, tapi justru memperkeruh suasana yang semula baik-baik saja.